Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channelnya Tutorial Milenial. Pada kesempatan kali ini saya akan bermain game Warm Zone lagi, dan di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana sih caranya untuk mengganti makanan si cacing besar Alaska ini ya. Ya, kemungkinan teman-teman di polnya atau pada saat pertama kali bermain game Warm Zone ini, makanan cacing ini adalah sayuran seperti pizza, tomat, kemudian labu ya, seperti ini kurang lebih. Nah, jika teman-teman bosan dengan makanannya yang seperti ini, teman-teman dapat menggantinya dengan makanan yang lain ya. Untuk saat ini hanya tersedia 3 macam makanan untuk si cacing besar Alaska ini ya, yaitu buah-buahan dan sayuran, kemudian pizza yang seperti ini ya yang sedang dimakan si cacing besar Alaska ini. Kemudian untuk yang kedua ada alien ya, kita coba ganti ke yang alien ya, kita tabrak dulu ya cacing, kita cari cacing dulu dan tabrak. Nah, kita coba ganti makanannya ya. Oke teman-teman, untuk menggantinya cukup mudah ya, teman-teman tinggal ketuk atau tap icon pengaturan roda gerigi ya di bagian pojok kanan paling bawah seperti yang saya ketuk ini. Nah, di sini ada opsi aktifkan musik antar muka, kunci joystick, aktifkan suara, aktifkan overlay, kemudian ada page latar belakang page makanan. Nah, di sini teman-teman dapat memilih makanannya apakah keju. Ini untuk keju seperti yang tadi ya, yang semula di bagian keju ini ada sayuran, tomat, pokoknya sayuran dan roti-rotian ya. Kemudian ada yang kedua yaitu alien ya, seperti ini kurang lebih bentuknya. Oke, kita coba saja seperti apa di gamenya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi jika teman-teman bosan dengan makanan si cacing Alaska ini, mungkin teman-teman bisa rubah ya makanannya ke dalam bentuk alien seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ketiga kita coba lagi ya, kita tabrak dulu si cacingnya. Nah, kita ganti ke yang ketiga ya. Sweetie, it's dinner time. Oh my god. Nah, kita kembali lagi ke pengaturan, kemudian makanan. Nah, ini untuk yang ketiga cuma bulat-bulat aja ya, seperti cahaya ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini untuk makanan yang ketiga ya. Jadi tergantung selera teman-teman ya, mau merubah makanan si cacing ini ke bentuk yang mana ya, apakah sayuran dan roti-rotian, atau mungkin alien, atau mungkin yang ketiga ya, pilihannya yang ini ya, silau, makanannya silau-silau banget. Nah, kurang lebih lah itulah yang dapat saya jelaskan di video ini ya, tentang bagaimana caranya untuk merubah makanan si cacing besar Alaska di game Warm Zone. Jika teman-teman suka dengan video ini, tolong bantu kami agar bisa terus berkarya dan agar bisa terus berkembang ya, dengan cara mengetuk tombol subscribe di bagian bawah video, dan jangan lupa juga untuk like, komen, bagikan video kami kepada teman-teman yang lainnya. Dan terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam menjelaskan. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.